Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semuanya di Extracurricular Science. Hari ini kita akan melakukan eksperimen tentang membuat es krim sederhana atau making simple ice cream. Gimana ya caranya? Yuk ikutin terus. Bahan yang dibutuhkan ada es batu dan garam. Lalu ada wadah, plastik, sendok, dan juga karet. Lalu ada air dan coklat bubuk. Kita akan mencampurkan keduanya yang nantinya akan jadi coklat cair. Namun, jika di rumah tidak ada coklat bubuk, kalian boleh menggunakan susu kemasan yang sudah jadi ya. Cara pembuatan, langkah pertama kita tuangkan coklat bubuk ke dalam gelas yang berisi air lalu kita aduk sehingga menjadi coklat cair. Namun, jika kalian menggunakan susu kemasan, bisa melewatkan step ini ya. Lalu, langkah yang kedua, kalian bisa menuangkan coklat cair yang tadi ke dalam plastik atau menuangkan susu kemasannya ke dalam plastik. Setelah itu, kalian bisa mengikat plastiknya. Jika kesulitan, bisa menggunakan karet ya untuk mengikat plastiknya. Kemudian, tuangkan es batu ke dalam wadah. Lalu tambahkan 2 sendok garam. Dan masukkan plastik yang berisi coklat cair tadi ke dalam wadah. Setelah itu, tambahkan es batu lagi. Lalu tambahkan 1 sendok garam lagi. Dan setelah itu, tutuplah wadah yang sudah berisi es, garam, dan coklat cair. Lalu goyang-goyangkan selama 5 menit. Selanjutnya, kalian bisa memeriksa coklat cair yang ada di dalam wadah. Jika sudah membeku, berarti kalian telah berhasil membuat simple ice cream. Rahasia percobaan ini terdapat pada garam. Garam bisa menurunkan titik beku pada es, sehingga terjadi perubahan suhu. Selamat mencoba ya, kalian juga bisa mengkreasikan rasa es krimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.